aku ke sedih ditinggal babynya. Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Denny Cak Nan tiba-tiba saja muncul dengan kabar bahagia. Ya, pasca putus dari penyanyi Happy Asmara pada Agustus lalu, setelah 7 tahun menjalin kasih, Denny memang terlihat tak pernah pamer kekasih baru. Namun, diam-diam pelantun lagu Satru tersebut sudah melabuhkan hatinya pada wanita cantik bernama Bella Bonita. Denny Cak Nan dan Bonita pun dikabarkan sudah menggelar lamaran secara tertutup dan dihadiri oleh keluarga dekat. Keduanya pun bakal resmi menikah pada tanggal cantik, tanggal 7 bulan 7. Sederet persiapan pun sudah dijalani, dari mendaftarkan pernikahan di KUA hingga tes make up pengantin sampai fitting baju. Aku mau undang enggak? Heh? Undang. Kapan? Kapan? Tanggal 7. Tanggal 7 ya. Sebelumnya beredar permohonan pernikahan Denny dan Bonita di media sosial. Tak hanya itu, Bella Bonita diketahui beberapa waktu lalu diduga tes make up pengantin solo. Denny dan Bella Bonita dikabarkan bakal mengusung adat Jawa di pernikahan sekali seumur hidup tersebut. Saking semangat dan sibuknya menuju hari H, Denny sendiri dikabarkan sempat jatuh sakit. Memperlihatkan kondisinya, ia menuliskan, 3 hari yang menguras tenaga dan pikiran, capek mempersiapkan. Melihat kabar tersebut tentu banyak para fans yang merasa kaget. Bahkan, masih banyak fans yang tak rela dan tak bisa move on dari hubungan Denny Cak Nan dan Happy Asmara. Mereka ramai-ramai menggeruduk akun media sosial Bella Bonita. Ya, diketahui hubungan Denny Cak Nan dengan Happy Asmara telah kandas setahun lalu, pasca 7 tahun menjalin kasih. Keduanya diketahui sama-sama memulai karir dari nol hingga sama-sama terkenal dan melahirkan karya-karya yang sukses di pasaran. Sayang, kesuksesan tersebut tak dibarengi dengan hubungan yang mulus. Hubungan Denny Cak Nan dan Happy Asmara akhirnya kandas di tengah jalan. Denny pun kepincut Bella yang juga sempat menjadi model video klipnya. Bella dan Happy Asmara sebelumnya dikabarkan merupakan teman baik. Sementara itu, disinggung perihal pernikahan sang mantan, Happy Asmara mengatakan agar warganet tidak usah khawatir dengan keadaannya. Wanita cantik itu mengaku dirinya baik-baik saja. Namun, terlihat jelas raut wajah kesedihan di wajah Happy. Jono, aku kesedih, asinekis. Kini, media sosial wanita 23 tahun itu ramai banjir dukungan dan semangat dari para warganet. Seorang warganet sempat menuliskan, pantas tidak ada perjuangan, semudah melepaskan orang yang sudah bersama sejak nol. Ternyata dia telah menyembunyikan rencana untuk yang itu. Tetap semangat untuk kedepannya, dek, tulis seorang warganet, kuatkan Happy. Lantas siapakah Bella Bonita? Bella Bonita merupakan seorang model asal Madiun. Berusia 24 tahun, dikabarkan Bella Bonita merupakan teman Happy Asmara. Disebut kala itu Denny Cak Nan meminta tolong kepada Bella Bonita untuk menjadi model video klipnya. Sementara itu bikin geger dalam beberapa kali manggung, Happy Asmara kerap mengingatkan kepada para penonton agar tidak mengenalkan kekasih kepada temannya. Terkadang terlalu dekat dengan teman itu tidak baik ya, apalagi memperkenalkan ke pacar kita. Ojo kenali pacar maro, pacarmu ya. Guys, jadi